Halo guys, jadi di video kali ini kita bakal melawankan Huawei Band 3 melawan Xiaomi Band 4. Dan langsung aja. Pertama kita bahas desainnya dulu dari Xiaomi Band 4. Untuk Xiaomi Band 4 desainnya lebih ke sporty. Jadi Xiaomi Band 4 kayaknya lebih cocok buat anak muda. Lalu untuk Huawei Band 3 menurut saya desainnya lebih elegan, jadi cocok untuk 35 tahun ke atas gitu. Jadi untuk desain juga suka-suka, ya kita anggap seimbang, satu sama. Lalu yang kedua kita bahas kualitas layar dari kedua band ini. Untuk kualitasnya sama-sama udah AMOLED, jadi lagi-lagi keduanya untuk kualitas layar seimbang, dua sama. Yang ketiga kita bahas ukuran layarnya. Untuk Xiaomi dan Huawei Band 3 ini ukuran layarnya juga sama juga, 0,95 inch. Jadi lagi-lagi seimbang, tiga sama. Lalu untuk baterai dan daya tahannya dari Xiaomi Band 4 memiliki kapasitas 135 mAh dan Huawei Band 3 100 mAh kurang lebihnya. Untuk daya tahannya Xiaomi bisa hingga 20 hari, lalu untuk Huawei Band 3 ini yang kapasitasnya cuma 100 mAh bisa tahan hingga 40 hari. Jadi pemenangnya Huawei Band 3, 34. Kemudian yang kelima kita bahas kepraktisannya. Untuk Xiaomi Band 4 ini agak ribet kalau mau ngecas, soalnya kita harus ngelepas dari casingnya dan itu nggak gampang. Dan untuk Huawei Band 3 kita lebih mudah, tinggal copot dari bagian gelangnya dan itu lebih mudah. Jadi untuk kepraktisan dalam ngecas pemenangnya Huawei, 35. Yang keenam kita bahas harganya dari kedua band ini. Harganya untuk sekarang lebih murah Xiaomi Band 4, jadi mungkin fiturnya nggak seberapa beda tapi harganya lebih murah, jadi pemenangnya untuk harga Xiaomi. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang berat dari kedua band ini. Untuk Xiaomi memiliki berat 22 gram dan Huawei Band 3 yang kelihatannya lebih besar beratnya cuma 16 gram aja. Jadi yang menang Huawei, 64. Lalu untuk fiturnya dari keduanya ya bisa dibilang sama, mulai dari pilihan optionnya sama-sama. Lalu fiturnya ada untuk ngecek jantung, lalu sama-sama sudah water resistant juga. Ya jadi keduanya bisa dibilang fiturnya sama-sama aja. Jadi untuk skornya Xiaomi 5 dan Huawei Band 3 7. Jadi kesimpulannya untuk pemenang dari video kali ini yaitu Huawei Band 3. Tapi Xiaomi Band 4 juga nggak bisa dibilang jelek karena fiturnya juga sama. Lalu harganya juga bisa dibilang lebih murah Xiaomi. Dan mungkin lakuan Xiaomi juga. Jadi ya dua-duanya bagus, cuman di video kali ini pemenangnya Huawei. Oke guys, jadi sekedar dulu video dari Yulis Channel. Jangan lupa like, comment, share video ini dan subscribe serta follow Instagram Yulis Channel. Thank you.